nang ini pampak kantu teripu-ripet babau nang tiwadak amai papikangan babau tiwadak dan harapan cak anak-anak wahin ini labuhan ikam lah jem orang tuh habis hari itu dan harapan ya tanya gucik nabila siang tuh tetalo kujihing tetalo kada karuan tampo aruno pap bila malam pa manangis tak ada kekaruan tampuh juga kekanakan wahin ini bila siang tuh tau kujihing cak anak karuan tampuh maka menangis ingu enak kakak anak kutil anak. Kita lagi di mana ini? Biasa lah. Jadi kita hari ini dapat kiriman santet. Oh my god. Dan kawan kita nak sana diri itulah. Kawan yang pahirian tu lah. Lo harus bagi kirim sebaik juga bisa kawan yang kakak itu tuh. Jangan terlalu akrab. Jangan terlalu akrab kawan lu hai. Oh my god. Kayak ngapa-ngapa pukul banget yang ditertawa ke dia. Apa? Kutuhnya kayak ini. Sudah duitku banyak dihabisi inya. Duh, inya tuh bukan kada bekal lawan ikam bungulai. Artinya inya tuh kada ada lagi rasa lawan ikam. Makanya jadi babinian tuh jangan bungul. Jako jangan bungul. Nih otaknya dipikirakan lah. Jangan itu pelalaki ini bila udah dapat inya ada lagi. Apa aku? Di bapak. Mana sudah terasa? Mana duit seorang di emak kayaknya? Laki nama kondok itu kan ada paru lagi dicintai nak diterima apa aja nya nak ada tutup bang pacangan jadi aku nih kayak apa aku cinta kan di bapak biar nang bakar situ cinta men pacang saulah tah kehangkang mana betianan kada bela engkau yang menjanji engkau pula yang mengingkari begitu tegalah kepada saiba kau tinggalkan luka. Engkau yang berjanji, engkau pula yang mengingkari. Begitu tegalah kepada taiba, kau tinggalkan luka. Di sini, di kamar sunyi, hanya lilin menemani. Harus kemana, tetap kubawa. Aku dipadadakan orang miskin, kada bawa duit, aku kada apa-apa. Aku kada apa-apa. Nyaman aku diberi orang duit tarus, daripada bapada sugi, sekalinya duitnya kutangan juga. Tak apa-apa aku. Yang penting lakiku sugi. Jadinya sugi menambal lah. Mati lah di belakang ini apa? Apa-apa aku baju dasar. Padahal kan orang kan ada duit. Kenapa tukar baju kan ada apa-apa. Yang penting aku hidup apa adanya. Nyaman dibayar orang duit taruh. Daripada bapaknya sugi duit jadi hutangan. Karena kamu mau ada anak kayak ini nih lah. Lebih baik aku hidup apa adanya aja. Jangan handak lah kayak orang nang kisah-kisah sugih. Tapi nang padahal juga nang orang sugih tuh kan pernah mau kayakan kesugihannya tuh. Namun orang miskin bebayana hanya sugi bebaya duit hutangan tuh bebaya orang sugi parai. Jangan lebih banyak pender. Nah transfer nda dulu hanyalah nak londak.